atas kesedaran dan ketakwaan, setiap kularan zaitun dibuat rapi daripada bahan-bahan halal dan suci. Satu mutunya sentiasa ditingkatkan demi kesejahteraan umat. Zaitun, gunakan tanpa was-was. Zaitun, ku kenali kesucianmu, aneka jenis barangan bermutu. Zaitun, untuk anda sekeluarga, Zaitun jenamanya. Zaitun, dari dulu sampai sekarang, keunggulanmu tetap berkekalan, penuh dengan keyakinan. Zaitun suci, zaitun segar, zaitun tetap sejati. Zaitun lama lihara diri, barangan bermutu kekal abadi. Zaitun tetap menjanjikan kesempurnaan keluarga bahagia. Zaitun, zaitun. Zaitun, gunakan tanpa was-was. Masih ingat lagi barangan jenama Zaitun yang pernah menguasai pasaran tempatan suatu ketika dahulu? Gunakan tanpa was-was. Memang tak lupa tagline itu. Pernah terfikir bagaimana satu jenama empayar keluaran Muslim yang dulu menjadi kebanggaan akhirnya terkubur? Zaitun Industri ditubuhkan oleh pengasasnya Datuk Seri Haji Muhammad Yusof Teh pada tahun 1978 dengan mengambil sempena nama anak perempuan beliau. Pada awal penubuhannya memang agak hebat, Datuk Seri Dr. Haji Muhammad Yusof Teh dikenali sebagai seorang doktor perubatan, hartawan dan dermawan serta memiliki sifat-sifat terpuji dan berakhlak mulia, jujur, amanah, sabar, rendah diri dan pemurah. Datuk Seri dan isterinya Tuh Puan Rokiah binti Abdullah dikurniakan seramai 6 orang anak, 2 daripadanya lelaki iaitu Datuk Muhammad Raihan dan Datuk Muhammad Kamal serta 4 anak perempuan iaitu Aisyah, Faridah, Zaitun dan Siti Hajar. Berikutan dari kemampuan modal dan kesedarannya untuk menunaikan fardu kifayah, beliau telah mengasaskan syarikat Zaitun Industri Berhad yang merupakan syarikat perintis di Malaysia, mengeluarkan produk suci dan halal khususnya untuk umat Islam. Di sinilah bermulanya slogan gunakan tanpa was-was yang mencetuskan revolusi barangan halal dan suci dibuat oleh orang Islam untuk pengguna Islam. Bukan sahaja kehebatan produk Zaitun menjadi buah mulut rakyat Malaysia, produk mereka juga diekspor ke Brunei, Singapura, Indonesia dan Thailand. Antara produk yang laris ialah ubat gigi Zaitun, sehingga dikatakan Colgate Malaysia pun terancam dengan kehadiran ubat gigi Zaitun ini. Prospek Zaitun dianggap cerah dan mempunyai harapan yang agak tinggi untuk maju ke hadapan. Tetapi apa sebenarnya yang telah terjadi? Banyak spekulasi yang mengatakan kejatuhan Zaitun disebabkan ada sifat-sifat orang dengki terhadap empayar Zaitun. Di sinilah segala-galanya bermula. Sabun Zaitun, anda boleh gunakan tanpa was-was. Permulaan cerita sebenar terdedah apabila mana Zaitun Berhad disenaraikan di papan kedua KLSE pada Jun 1997 oleh anak pengasas sendiri, Datuk Muhammad Kamal. Semasa penyenaraian Zaitun dalam unjuran keuntungan yang disebut prospektus, dikatakan Zaitun mendapat keuntungan 5.7 juta ringgit dan pasca penyenaraian dalam lebih kurang 4.3 juta ringgit untuk tahun keuangan 31 Disember 1997. Tetapi sebaliknya berlaku selepas penyenaraian. Pada tahun keuangan yang sama 1997, laporan keuangan menyebut Zaitun kerugian sebanyak 14 juta ringgit berbanding unjuran 4.3 juta ringgit. Ia merupakan perbezaan yang sangat besar berbanding unjuran dan laporan sebenar.
Bayangkan untung 4.3 juta menjadi rugi kepada 14 juta ringgit. Zaitun mengalami kerugian semenjak tahun pertama penyenaraiannya di KLSE. Ekuiti pemegang saham yang bermula 41 juta ringgit pada 1997 jatuh dan mengalami kerugian sebanyak 29 juta ringgit pada tahun 2001. Kejatuhan Zaitun bukanlah sesuatu yang pantas, tetapi ia adalah penderitaan kesakitan yang berpanjangan. Antara puncanya ialah takbir urus korporat yang sangat lemah. Antara salah satu kesilapan Zaitun ialah apabila disenaraikan pada Jun 1997, Zaitun serta-merta telah memeterai satu perjanjian pembelian tanah bernilai 36 juta ringgit dengan benua Rezeki Sendian Berhad, di mana pengarah Zaitun sendiri juga adalah pengarah dalam benua Rezeki, iaitu adik-beradik mereka Muhammad Kamal Muhammad Yusof dan Aisyah Muhammad Yusof. Melalui perjanjian itu, pada 31 Disember 1997, Zaitun telah membuat 50% deposit untuk pembelian hartanah tersebut. Walau bagaimanapun, perjanjian jual beli dibatalkan dan deposit sepatutnya dipulangkan sebulan dalam tempoh 6 bulan. Tetapi setakat Ogos 1998, hanya RM345,000 sahaja dipulangkan. Tetapi malangnya, ianya tidak mendapat persetujuan dari pemegang saham. Tidak cukup dengan itu, dalam tahun yang sama, pihak pengurusan syarikat juga telah melibatkan diri dalam perdagangan saham menggunakan pembiayaan margin sebanyak 20 juta ringgit. Walau bagaimanapun, setelah dapat diketahui, pendedahan dibuat bahawa pada September hingga November 1997, pembelian saham dibuat ke atas 13.7% dalam syarikat Haiming sebanyak 13.7 juta ringgit dan 1.48% iaitu bernilai 3 juta ringgit dalam Grand Central Enterprise. Kedua-dua saham ini kemudiannya dijual pada nilai 6.5 juta ringgit sahaja, menyebabkan mereka kerugian 10.2 juta ringgit. Pada 16 Jun 2003, Zaitun telah dinyah senarai dari KLSE kerana gagal mematuhi langkah penstrukturan semula untuk status PN4. Untuk pengetahuan, PN4 ialah langkah untuk syarikat yang mengalami masalah keuangan. Inilah masalah Empire Zaitun. Hal ini adalah masalah dalaman yang lama dibiarkan dan akhirnya menjadi barah. Untuk pengetahuan anda, pada era 1997, banyaknya berlaku takbir urus korporat yang sangat teruk apabila ketidakfahaman lembaga pengarah dalam tanggungjawab mereka. Sebab itu, kita tengok banyak syarikat-syarikat jatuh selepas krisis keuangan 1998. Masalah ini lebih besar apabila pengurusi Zaitun ketika itu adalah Mutiara Rokiah binti Abdullah, yang mana suami dan anak-anak beliau adalah merupakan pengarah dalam syarikat Zaitun sendiri. Sebelum 1998, banyak syarikat yang disenaraikan di KLSE adalah kebanyakannya adalah family business yang tidak faham bila mana disenaraikan pasaran saham, segala transaksi yang besar mesti mendapat kelulusan terlebih dahulu walaupun majoriti lembaga pengarah adalah adik-beradik sendiri. Masalah Zaitun bukan terhenti pada takbir urus korporat sahaja, tetapi ia termasuk masalah pengurusan dan model perniagaan Zaitun sendiri, seperti isu pengedaran dan cuba menceburi bidang MLM untuk pengedaran produk mereka, antara punca kejatuhan Empire ini. Zaitun juga dikatakan memberi jualan kredit yang agak longgar kepada pelanggan mereka. Dikatakan hutang pelanggan adalah lebih kurang 95% jumlah jualan syarikat itu. Lebih teruk lagi apabila Zaitun membuat pinjaman hutang yang melebihi dari jualan syarikat. Kesimpulannya, keruntuhan Empire Zaitun ini bermula daripada pengurusan dalaman yang agak lemah. Kemudian banyak pihak cuba mengambil kesempatan atas kesempitan mereka. Jika Empire ini masih ada sekarang, pasti ianya mampu menyaingi produk-produk dari luar negara dan terus mendapat tempat di hati rakyat Malaysia. Tapi semuanya kini sudah menjadi kenangan untuk selama-lamanya. Datuk Seri Dr. Haji Muhammad Yusof Teh telah kembali ke Rahmatullah pada 15 Muharram 1425 Hijrah bersamaan 18 Mac 2003. Semoga Allah SWT mencucuri rahmatnya ke atas roh Allahyarham Datuk Seri Dr. Haji Muhammad Yusof Teh dan menempatkannya di kalangan para solihin dan syuhada. Al-Fatihah.
Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih.